Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita akan buat lagi apa tuh? Shape setengah jam nanak bayi ini. Jadi hari ini kita akan mau masak kari ikan sempoy. Jadi bahan-bahan yang ada di sini ini adalah ikan. Ikan sepatutnya ikan lain yang mau guna, tapi ada yang ikan sepatunya saya ambil tuh. So ini ikan selar sajalah. Lepas tu ini daun kari, bendi, ini cili hijau, tomato sikit, sebiji, ni halia kita tumbuk separuh. Ini cili apa cili? Ini bawang putih dan bawang merah. Lepas tu kita ada, ini adalah terung, serbuk kari, ini sedikit air dan ini air asam jawa. Oke, jadi kita akan start masak sekarang. Oke, masukkan sedikit minyak. Sampai dia panas. Oke, sudah panas. Bila sudah panas, masukkan bawang merah. Lepas itu bawang putih. Tunggu sampai dia wangi. Lepas itu kita masukkan cili hijau. Masukkan halia. Bila sudah wangi, masukkan ini terung.
Lepas itu kita masukkan daun kari beserta tangkai-tangkainya sekali. Jadi kita lepas wangi itu daun kari, kita masukkan minyak kari ikan. Kita masukkan sedikit air. Tunggu sampai dia mendidih lah. Tunggu sampai dia mendidih. Oke, selepas dia mendidih kita masukkan apa itu air asam jawa. Boleh juga aku masuk air asam jawa ini sekarang. Jadi dia mendidih sudah kan. Jadi kita kasih masuk nih air asam jawa. Tunggu lagi dia mendidih. Selepas dia mendidih nih, kita boleh masukkan serbuk perasa. Tambahkan garam sedikit. Oke, sudah mendidih sudah. So sekarang nih, selepas dia mendidih macam nih, kita masukkan ini bendi paling akhir sebelum ikan. So kita masukkan ya bendi itu, tunggu sampai dia layu lah, baru kita kasih masuk tuh ikan. Tunggu saja sampai dia layu. Mungkin boleh rasa kalau itu ikan itu sudah masin ataupun tidak, tanpa rasa.
berapa masin, so kita tambah lagi. Rasa lagi karena ada asin atau tidak. Asin sudah makin. Oke, lepas itu kita masukkanlah ikan yang ikan selar kita. Lalu kita masukkan. Besok tunggu lagi. So, kita tunggu sampai ikannya masak. Sementara tunggu dia masak, kita tutup dia. Dia cepat masak. Sudah masak, so kita tengok masak sudah ataupun belum. Banyak ikannya sudah masak nih. Coba di atas sekejap lagi. Kalau jangan kasih besar sama tapi sipalan saja. Oke, siap. So, sekarang kita beli. Tengok yang sudah siap macam mana. Wow. Oke, inilah dia punya rupa selepas siap. So, kari ikan sempoi bayi nanak bayi ini. Inilah rupa dia. Allah. Betul, kira bagus bayi ini. Ikan macam ni kan. Okey, kita buat macam tu sajalah. Okey, so siap sudah ni ikan. Okey, selamat mencuba.